Baru saja kita mendapatkan ijazah Hizbun Nasr dari Imam atau Syekh Sultan Awli, bukan Sultan Awli, Wahid min Aqtabil Arba'ah, Qutbun min Aqtabil Arba'ah, Sayyid Syekh Abil Hasan Asyadili Ibn Ali Ibn Abdullah bin Abdul Jabbar, wafat tahun 571 Hijriah, persis sama dengan lahirnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lahir 5 Maret 571 Masehi. Kalau ini Syekh Syadili wafat tahun 571 Hijriah. Pasti mengandung rahasia itu. Pasti ada maknanya mengapa sama. Beliau lahir kota Syadlah, Tunis. Kemudian berguru pada Syekh Abdus Salam bin Masyis yang makbarohnya di kota Tik Tanjar. Bahasanya Tanjar Arabnya, kalau bahasa Prancisnya Tanjar. Tanjar di atas gunung. Abdus Salam bin Masyis murid dari Al-Ghawth, Waliullah Al-Ghawth, Syu'aib Abu Matyan yang kuburnya di kota Wahran Al-Jazair. Itu jadi kita ijazah Hizb Nasr ini artinya kita membangun silaturruh, silah ruhaniah antara kita yang masih awam ini, yang masih terikat, terbatas dengan kepentingan materi, kepentingan fisik, maka kita hubungan dengan para aulia yang sudah lepas dari sekat-sekat fisik, sudah berada di alam universal. Paham betul ini? Dari para aulia itu yang sudah wafat, ruhnya sudah bergabung pada ruh universal, ruh jami'ah, ruhul 'ammah al-kulliyah. Nah, kita ini masih terhalang oleh fisik, maka ruh kita parsial, temporal. Paham betul? Nah, perlu harus kita kontak hubungan dengan beliau-beliau yang sudah berada di alam universal, sudah di alam al-a'yadus tsabitah, sudah menjadi entitas laten kembali setelah turun ke bumi, naik lagi bergabung dengan a'yadus tsabitah, dinaungi oleh Nur Muhammad, haqiqah Muhammadiyah. Itu yang artinya beriman, husnul khotimah, insyaallah akan bergabung ruhnya menjadi ruh kuliah, dinaungi oleh Nur Muhammad. Mudah-mudahan kita semua bergabung dengan beliau-beliau itu. Amin. Yang anti tawasul begini, ya gak akan bergabung. Ya sulit bro, gak percaya. Percaya enggak? Nah, kalau gak percaya, mana mungkin bergabung nanti. Oleh karena itu, kita hadiah Fatihah, kita baca hizibnya, kita ziarah kubur, termasuk tanda bahwa kita fi birrihim. Jadi kita bakti, hormat kepada beliau-beliau dengan menziarahi kuburannya, hadiah Fatihah, kalau masih hidup kita cium tangannya, tabarrukan, watafa'ulan, wa apa lagi? Watasyarufan, watakaruman, kalau sudah wafat kita ziarahi makomnya. Paham betul? Di Jakarta ziarah ke makomnya Pangeran Jayakarta atau Habib apa? Al-Luar Batak Al-Idrus atau Habib bisa dikira apa? Habib Pucung. Saya juga sudah pernah, sudah namanya aja lupa. Atau Mbah Priuk. Mana aja lakumannya? Dalam rangka apa? Membangun hubungan dengan para arwah yang sudah masuk dalam ruhnya itu dalam alam universal. Nah, dalam rangka Maulid Nabi ini, masih bulan Maulid, maka kita walaupun sudah sholat, sudah puasa, sudah rajin baca Quran, sudah zakat sedekah, sudah haji umrah tiap tahun, umrah tiap bulan umrahnya, ngantar jamaah. Jadi pegawai travel soalnya.
umrohnya tiap bulan karena ngater jamaah aja kerja di travel soalnya. Walaupun sudah demikian, bagi kita wajib menghormati Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walau anna sa'ayna kullahinin li Ahmad maulidan qad kana wajib salatullahi malahka wajib ala Ahmad khairi marwakiban najaib. Oleh karena itu, bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah harus yakin kita ini berkewajiban menghormati, merayakan Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad lahir, Abu Lahab gembira, ponakannya lahir laki-laki. Orang Arab kan kalau laki-laki luar biasa, kalau perempuan kan gimana? Iswada wajhu, berbrungut mukanya kalau punya, buram mukanya kalau punya anak atau ponakan lahir perempuan. Begitu Muhammad lahir laki-laki, Abu Lahab memerdekakan, membebaskan budaknya namanya Suwaibah. Suwaibah, kamu bebas, merdeka. Karena saya bersyukur ponakan saya lahir laki-laki. Nah, dalam Sahih Bukhari dikatakan nanti di akhirat di neraka, Abu Lahab yang sudah pasti masuk neraka, pasti sudah, harus percaya karena Quran yang ngomong itu, nanti setiap hari Senin diangkat dari neraka dan di jarinya ada keluar air, beliau minum dari air yang keluar dari jarinya. Kenapa? Karena gembira kelahiran Nabi Muhammad. Apalagi kita yang selalu pulang Nabi terus, pulang bawa berkat, keimanan pulang dapat amplop, kalau Nabi aja terus. Idza kana hadza kafiran ja'adhamuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu yaumal fi yaumil itsnaini da'ima yukhaffafu anhu bisururi bi ahmada fama dhannu bil 'abdi alladhi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Orang yang kafir saja Abu Lahab sudah jelas tabat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma sayasla naron, itu karena sudah dinas, padahal sudah dinas selama masuk jahim raka, tapi karena hormat, gembira, senang, bersyukur dengan kelahiran Nabi Muhammad, ata annahu fi yaumil itsnani daiman yukhaffafu anhu bisurur bi ahmad, diringankan azabnya setiap hari Senin. Fama dhannu bil abdil ladzi kana umruhu ya Allah bi ahmad masruran wa mata muhida. Maka bagaimana kalau warga NU ini yang selama hidupnya selalu membaca maulid Nabi, hormat maulid Nabi, mengadakan syiar maulid Nabi, keimanan konsara kemarin maulid Nabi sampai penuh tanggalnya, jadwalnya sampai penuh. Sudah gitu mati membawa tauhid, pasti, sudah pasti ini selamat dari azabil jahim. Antum semuanya ini yakin akan selamat dari azabin nar. Kenapa? Karena satu saja, kenapa? Karena hormat Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang itu, orang yang orang awam, ente-ente ini kalau tanya Muhammad itu siapa, paling pol mentok jawabnya khairu khalqillah. Muhammad itu sebagus-bagusnya makhluk, titik. Ya Allah, bukan hanya itu jawabannya, bukan hanya sederhana itu. Nabi Muhammad adalah wa kullu ayin atar usul kiramu biha fa inna mata sholat min nurihi bihimi fa innahu syamsu fad linhum kawakibuha yudhirna anwaroha linnasi fid dholami. Bukan hanya sekedar makhluk paling baik, makhluk paling mulia, makhluk paling pilihan, bukan.
Lebih dari itu, setiap ayat mukjizat karomah, paling karomah apalagi mukjizatnya para rasul, semua bersumber dari nur. Wa kullu ayin atar rusul kiram biha fa innama tasolat min nurihi bihi. Percaya tidak? Ya. Kalau nggak percaya seneng, malah biar saya yang percaya, biar saya monopoli saya banyak. Percaya tidak? Ya. Semua mukjizatnya para nabi. Nabi Adam diterima taubatnya. Nabi Nuh selamat dari topan dengan 80 pengikutnya, 80 orang. Nabi Ibrahim dibakar, gak ngapa-ngapain, sedikit pun gak terbakar. Nabi Musa bisa membelah laut dengan tongkatnya. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan orang buta jadi melek. Semua itta sholat binuri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham betul? Bahkan Lauh Mahfudz, kolam yang ada tulisan di sana, dari mana ilmunya? Diambil dari Muhammad. Lauh Mahfudz itu loh, gak ada apa-apanya kalau gak dari Muhammad. Kolam, gak ada apa-apanya kalau gak dari Muhammad. Surga, surga, neraka, dari Muhammad. Fa inna min judika dunya wa durrataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qolami. Coba, kedermawanan Nabi Muhammad apa? Adanya surga, adanya dunia, adanya akhirat. Karena diambil dari judi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wa min ulumika, diambil dari ilmu kamu wahai Nabi Muhammad, ilmal lawhi wal qalam, ilmu yang ada di Lauh Mahfudz dan qalam. Ya benar, saya salim. Benar ini. Antum yang turunannya benar enggak ini? Apa enggak hafal benar ini? Enggak hafal. Apal. Oh, ada Pak Ali Masyhur, Ketua ISNU. Gue gak jadi menteri Pak Al-Bashkur ya. Jadi kita harus yakin bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah aslul wujud, sayyidul kauni wal wujud, sayyidul arab wal ajam, sayyidul dunia wal akhirah. Muhammadun ashraful arabi wal ajami, Muhammadun khairu man yamshi ala qadami, Muhammadun khairu ruslillahi qatibatan, Muhammadun sahibul ihsani wal karami, Muhammadun qaimun lillahi duhimami, Muhammadun khatamun lirrusli kullihimi, Muhammadun thabitul mithaqi hafidhuhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyam. Oh, masih panjang kan sampai 2 jam 12 ya. Wes pokoknya Nabi Muhammad bukannya sekedar pahlawan baik, bukan sekedar itu. Tapi aslul wujud. Ya, kita harus hormat pada habaib. Qul la as'alukum 'alaihi min ajr illa al mawaddata fil qurba. Allah memerintah Nabi Muhammad, "Muhammad, katakan saya tidak mau bayaran, enggak ingin imbalan. Satu yang saya minta, cintailah keturunanku." Maka kita wajib menghormati ahlil bait, semua habib enggak pandang bulu. Semua habaib enggak pandang bulu. Kita harus hormat. Habib Jindan, Habib, siapa lagi? Habib Lutfi, Habib Syekh, siapa lagi? Habib Rizik lah. Ya, ya. Al-Quran tadi, alasan yang paling utama adalah karena perintah Al-Quran tadi, dan yang kedua sesama ukhuwah Islam. Paham ya?